Cooking Come Kitchen ya, welcome back with me ya adik-adik ya, sama saya caster idaman kalian itu Danisman di Grand Final K-Star League adik-adik ya. K-Star League adik-adik yang season ke-7 antara LGS Community melawan aku seorang ahli waktu, namaku Digi. Dan di final ini bersistem best of 5 ya. Ada Hidayat Nur Wahid P. Duh. Ada Hidayat nih. Tak kasih, oh gua kasih moderator dulu dah. Moderator. Nah, tuh. Dari kasih moderator untuk Hidayat ya, selalu datang, selalu hadir kelas. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Dan kita lihat di sini. Ada Matilda yang sudah di band untuk band 6 dan kamu tahu betapa bahaya Fat is here. Seharusnya kamu memakai Fedrin ya, menurut gua. Dilihat dari RGS, apa yang akan dipick dari RGS? RSG coy, aduh susah banget balik-balik gua. Minotaur,
akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Dan di situ Minotaur sudah dipick, ada Zillion, gas bantai, ada Lord Paduka kita, Tuan Maharaja kita, yaitu Kai Organizer. Halo Kai Organizer, Paduka terbaik. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Liga Anda tidak pakai RT. Waduh. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Kita lihat di sini bakal ada Claude dan juga Fanny kah? Masa iya sih Fanny? Soalnya setahu gue Fadizir itu bisa main. Kan bener aja kan, gak mungkin panik cok. Ya ya aja, harapan akan tetap ada. Rugi dong. Bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Dan disitu langsung diambil Prime Fan, mengambil ke arah seorang Vexana. Gua sama tim RSG sama RGS itu kayaknya udah pernah cash. RSG mungkin udah sekali dua kali, tapi kalau RGS gua kayaknya udah beberapa kali. Soalnya di turnamen sebelah gitu, yang gue kayak turnamen sebelah gak tuh, yang gue casterin tuh ada mereka, dan gue beberapa playernya tahu cara mainnya, dan menurut gue ini bakal keren banget. Dan ya seru aja. Ada Just Fun Class Min, yap, ngeri RSG, Woi Min, apa ilmu, waduh ada Zai, halo Zai. Anak-anak ini ya, grup Granada gak sih ini, ngumpul semua 12 penonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe cuy. Itu ada Muhammad Al-Ilham, jangan lupa subscribe. Ada Just Fun, ada Salal Habab, apalah Felim Castro, halo. Bantai Zillion kata Salal Habab. Gas, kita saling membantai. Pasti seru banget ini malam ini ya. Kalau gak bantai gak enak ya guys ya. Harus ada dominasi-dominasi gitu. Zillion, waduh, pingin cool, wailah katanya. Ristan Luvi, halo Ristan, aku katanya. RGS ayam, wah ngeri. Waktunya pergi ke NBK. Ntar guys, sedikit gue mau nanya, yang RSG ini yang dulunya di Granada itu gak sih? Yang terus dia keluar grup gak sih? Ada Rian April, halo Rian. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Subscribe please boy, subscribe boy. Tinju dibalas. Salam tinju. Dari Pantera, tim kemarin kalah gara-gara pada kerja. Enggak apa-apa guys. Lelaki punya yang namanya prioritas gitu. Prioritasnya kerja gitu. On cam. Enggak dulu guys, enggak on cam guys. Ngapain gua on cam, cok? Iya, oh iya. Dan kita di situ udah ada Lilia, back to the game ya. Ada Baxia, Tigreal, dan juga Pakwito yang udah di ban. Ada Just Fun, akan Alloday gitu. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe guys ya. Subscribe guys ya. Subscribe guys. Gila, Hidayat aktif banget. Last kali ini. Gak sia-sia gue jadiin lu moderator. Semangat Mas Penti dari Celia Lions, keren banget. Dan kita lihat di situ RSG Muchiro mengambil dari Xavier-nya. Perlu ada perlawanan Vexana dengan Xavier di area mid dan Emip. Menurut gue Tedisla oke sih untuk nge-lock dari carry, tapi carry udah ngambil yang namanya gitu. Udah ngambil Purify. Dan ada Muhammad Ilham Al-Awali. Negeri ini adalah tanah air kita. Rangga bantai RGS. Waduh. RSG sama RGS cuy. Kita polling enggak sih? Kita buka polling ya. Siapa yang menang? Voting wailah, gas voting. Silahkan. Rame banget malam ini guys. Seru. Dan ya itu dia graphic dari kedua tim. Target selanjutnya ada Martis dan juga Xavier, dan juga ada Minotaur yang diambil tadi. Dan menurut gue ini bakal seru banget pertandingan di malam hari ini. Dan gue juga gak sabar gimana, karena ini kita best of 5, pasti lama banget. RGS poke gak sih? Waduh, gak sah main. Waduh. Ada Paduka kita, Paduka Maharaja kembali muncul mengatakan, "Oi, kenapa, Min? Ada apa manggil-manggil ya?"
Mending piala kasih ke Zillion, udah tahu siapa pemenangnya. Alamak, ngeri-ngeri. Elstream RSG win dari Rekstok tuh katanya. Kasih aja pialanya, oke. Salal habab, abis kalah diem, waduh. Elstream 3-2, gak mungkin kan abis kalah apa merayakan kan, gak mungkin. Biasanya tuh yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan, gitu. RSG win 3-0, gas. Yap, tapi kita lihat di sini ya. Sebelum itu kalian jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Subscribe, cow. Elstream subscribe, Salal subscribe, Rekstok subscribe, Ilham subscribe. Jangan lupa di-subscribe guys ya, jangan lupa di-like. Masa nonton doang gitu. Bantu saya dong sekali-sekali. Saya kan biar semangat casternya. Dan ya, ini dia. Kita sudah sampai di Land of Dawn, adik-adik. Dan ya, di Land of Dawn kali ini dipertemukan antara GS Community melawan RSG Zillion, yang pastinya malam ini bakal pecah banget karena kita best of SDK League season ke-7 dipersembahkan oleh Kai Organizer dan juga berkolaborasi sebagai partner streamingnya yaitu Lunatic Project atau Kisaki Project. Dan kita lihat Prime Fun di atas, 3 player sudah berada di atas. Dan kita lihat di midnya akan kali terwander di kontes dari kedua tim. Ini bakal seru. Hidayat Nurwahid banyak baca, cok. Hidayat, kalau udah punya jadi moderator lu nggak bisa ngomong-ngomong kasar, cok. Jangan gitu, moderator terus moderator ya. Kalau orang masih kasar-kasar dikit nggak masalah, tapi kalau udah hina-hina orang tua, hina agama, lu udah boleh lu hapus komen-komennya ya, itu tugas lu. Biarinlah orang dukung tim. ya Rekstok maklumin, dia ini moderator baru, magang, masih magang. Dan lu lihat di situ udah level 4 aja dari seorang Venti Eldaron, sedangkan dari Fats belum. Dan kita lihat di arah bawah, akankah Flicker sudah dibuka, Viagra armor sudah pecah. Kita lihat di sana, tapi moderator bocil. Gak apa-apa guys, setiap orang punya kesempatan kedua gitu. Dan lu lihat di sini, menurut gua dari kedua tim mulai sedikit serius ya ke bawah. Kayaknya mereka ada sesuatu gak sih, pemain-pemainnya ada dendam atau gimana nih? Ada yang tahu nggak gimana? Kenapa kayak ini kok panas banget? Terus penontonnya juga panas banget ini, seru-seru banget. Ayo guys, saling-saling pesaiwar gitu. Dan lihat di sini dari Lamzinya, bakal ada war yang dibuka kah di arah gak ada, belum ada kontes turtle. Tolong Rekstok ya kata-katanya guys, jangan kayak gitu guys, jangan dihina boy, santai. Min, aku hadir nih, Paduka kayak organizer, terima kasih sudah menyelenggarakan event sekeren ini. Tapi lu dari situ ada Minion Fury dan juga Last Insanity First Blood diamankan Prime Fun. Tetapi Fun is here, bisa mendapatkan seorang turtle, dan juga Fun is here mendapatkan pill serta dari seorang Martis juga tadi mendapatkan seorang Prime Fun. Tapi di sisi lain double kill diamankan oleh Fun is here, membuat Jesse di take down begitu saja. Menurut gua, wah, panas banget. Menurut gua tadi ya, pertukaran adil, tapi Lemzy mendapatkan seorang savior di arah middle. Dan menurut gua ini bakal menjadi call yang sangat baik di early game-nya. Karena seorang Muchiro di takedown begitu saja. Dan kita lihat Venti Eldermon, Lemzy-nya di arah situ. Mirroring aja, men-screening dari tim RSG Zillion. Skornya berapa? 0-0 bang, ini di overlay gue ada 0-0 gak sih di kanan kirinya, ya kan? Tolong dilihat ya guys ya, fokus, udah buka puasa bukan sih? Alamak Indomaret, wak. Dan lu lihat di sini ada plating manja-manja, plating tipis-tipis dari Agatha. Masih bisa selamat, tapi di sisi lain ada Jesse. Oh, udah dibuka ulti dari seorang Emip, akankah bisa di take down? Kita lihat di sana. Terlalu jauh. Viagra armor sudah pecah tapi belum bisa di take down. RGS sama RSG ada masalah apa, boy? Iya, nggak tahu gua, nggak tahu. Yang tahu-tahu aja nggak sih?
panitianya sendiri nggak tahu coy, keren. Mungkin ini apa ya, hype final gitu, ada apa namanya, kebawa suasana di final gitu kan, apalagi BO5 nih. Asal Al-Habab RGS lawan AI, waduh ngeri co, nanti menang merayakan, kalah menjelaskan. Tapi kita lihat di situ sudah mulai kontes starter, kita lihat dari emipnya. Akankah ada minion Fury akan dibuka, Fat Isir langsung mencicil dari seorang Jessel. Akankah ada Last Insanity dibuka, tapi belum ada Last Insanity dibuka, tapi di arah belakang, bagus banget minion Fury dibuka. Kita lihat ada Warrior Oppressor of Wrath sudah dibuka, Fat Isir mendapatkan seorang peel. Kita lihat akankah yang kedua di sana, tapi imunitas dari seorang Ventian Lermon masih terlalu kuat, dan Muchiro menjadi gantinya, tapi Mip double kill. This is guy is insane. Dia terlalu berani, kalkulasi yang sangat baik. Berapa match bang dari Fardia Diansah? BO5 kasih keras kayak tim MPL. Semoga biar seru. Dan lu lihat di sini, pecah tadi Last Insanity sudah dibuka. Cuman seorang Emip dapat di take down, tapi kita lihat source-nya di ulti. Ada ulti kah? Oh, Lamzi mendapatkan kill yang keduanya. Salah lu, jangan ngejar perang ya RGSG guys, apalah ayam. Alamak guys, seru banget ini, gua baca komennya. Man yang benar. Oke guys, yang penting jangan ada kata-kata yang menurut gua gak layak lah gitu, kata-kata kasar. Kalau kata-kata kayak banter-banteran, PC war boleh ya. Pokoknya nanti langsung dibanning sama moderator Nur Hidayat nanti. Kalau udah soal agama, soal bawa-bawa ibu itu jangan ya guys ya. Kalau masih kayak ya hina-hina gameplay mah nggak masalah lah. Bot gear. Waduh, ngeri-ngeri, panas banget ini. Dan ya 7-4 skor sementara dari kill pointnya. Dan kita lihat 50 detik lagi bakal ada Lord yang terakhir, Tator yang terakhir. Tapi di sisi lain dari seorang Emip sudah di arah mid. Emip di arah mid gitu. Alamak. Itu yang bacot, hati-hati aja. Siap Hidayat, keras coy. Moderator gue nih bos, walau baru tapi nggak pandang bulu, anjay. Dan lu lihat di sini di arah atas, Billy masih bisa diusir mundur. Dan di arah lain, Jessely dapat di take down. Dan kita lihat dari Fat Itzir, akankah mulai ke arah mid lane-nya. Dan kita lihat di sini 10 detik lagi bakal ada turtle yang terakhir. Kita lihat Fat Isir. Oh, dapat dicuri Venti Eldermon, tidak mendapatkan blue buff-nya. Walau udah, wah itu udah di retri tapi masih miss juga, cok. So asik moderator, nanti lo di-ban sama dia nangis, tidak bisa ngechat, nggak bisa mendukung, nggak bisa menghina. Apalagi pas lo tim lo menang tapi lo nggak bisa ngehina tim lawan, aduh sakit banget gak sih? Dan lo lihat di situ Jessely, akankah wow, langsung dibuka oleh seorang Lamzi. Kita lihat di sana Last Insanity dibuka, ada Blazing Duel from Agatha. Kita lihat di sana 1-2 Agatha dapat di takedown, tapi double kill Venti, Alderaan dan Prime Fun mendapatkan kill, serta 3 player dapat di takedown dan juga mid lane menjadi mangsa. Tapi Kari masih terlalu kuat, kita lihat di sana. OMG. RSG X 700 hasil beli, apakah benar? Coba Salal, itu kan lu tim lu tuh RSG, coba lu RGS atau RSG, enggak tahu gua. Susah gua bedainnya anjir. Apakah benar hasil beli, coba diberitahu. Enggak lah guys, enggak mungkin lah hasil beli guys. Pasti mereka main dengan baik dan benar kok. Tapi di sini terlihat ya tertekan banget dari Zillion. Kita lihat di situ langsung saja FNT Elderon-nya di peel menjadi pilihan didapatkan. Dan kita lihat dari build-nya, ngapain Billy terlalu jauh. Dan kita lihat di situ pecah dari Viagra Armor dari seorang Jesselin. Dan kita lihat Fat is here, masih bisa terlalu kuat. Dan Agatha mulai mencicil-cicil saja. Ini udah mulai dikandangin dari tim RSG Jillion.
Dan ya, lore yang pertama sudah mulai dicicil-cicil saja. Dan menurut gua ya, permainan mereka ini dari RGS ini benar-benar bisa sih makro mikronya ya. Dan juga menurut gua salahnya dari tim-tim salahnya dari tim Zillion aja gua bilang ya. Tim Zillion ini makronya kurang, Cok. Makronya kurang, serius. Timing dan makronya kurang, sedangkan dari tim RGS tuh benar-benar on point banget. Jadi menurut gua ini GG. Tapi mungkin ini telat panas atau gimana, karena ini best of 5. Jadi kita nggak bisa berkesimpulan hanya dalam satu game ini, karena kita bisa melihat. Dan menurut gua beberapa player yang gua kenal kayak Fat Isir dan juga seorang Prime Fan tuh mainnya GG, Cok. Karena gua kan ngecaster juga, pernah ngecaster mereka gitu kan. Tapi kalau dari RSG Zillion juga gua pernah sekali kayaknya pas di kisah event sebelah, dan permainan juga bagus. Tapi lu lihat di situ, lord pertama sudah masuk. Akankah bisa dibongkar dari mid turret pertamanya? Dan ya, inhibitor turret pertama dapat di take down. Langsung saja war sudah dibuka. Emi langsung meloncat. Ada konsil yang dibuka. Kita lihat di sana masih bisa ditahan rupanya. Hanya Min S8 kapan Min? Tanya sama kayak organizer, guys ya. Ada paduka kita tadi di apa? Dan lu lihat di situ adalah Insanity dibuka tapi masih bertahan. Agatha masih bisa kabur, tapi dari Jessely tidak seperti Agatha. Dia tidak bisa kabur, dapat di takedown. Kita lihat di sana dari seorang Billy, seorang Kari itu dia pressure off road begitu saja, tapi masih ada flicker. Dia masih bisa kabur, dan kita lihat Fast Isir terlalu tanky, terlalu kuat, terlalu sakit untuk dipukul, terlalu batu, cuy. Oh my god, 6 kill yang sudah dibukukan oleh Fat Isir, dan dari Agatha juga memiliki 2 killnya. Ini Prime Fan kenapa, cuy? Nah, kita lihat dulu, cok. Iseng dulu. Ini ngapain, cok? Prime Fan. Anjay, udah sadar, alhamdulillah. Dan ya, back to the game. Itu kenapa deh tadi, ada yang tahu nggak? Kayaknya nge-lag deh. Ya kayaknya nge-lag ini. Tuh. Atau bot, jangan-jangan bot ini yang mainin. Oh my god, apakah benar RGS bot? Baterainya habis. Kok tahu lu, Dayat? Waduh. Cenayang, cok, Dayat tuh, lihat. Kayaknya bot, cok. Gerakannya bot ini. Ya kan? Nggak, yang gua nggak bisa nge-pause ya, guys. Gua cuman caster, bukan seorang wasit. Kalau tadi wasitnya bilang pause ya, gua bakal pause. OTW login, bos. Oh, ini si Van, anjir. Van, lu kok kenapa kesini, cok? Lawan bot aja dulu ya. Kurang ajar, cok, si Van. Anjir. Oh, Prime Fan itu si Jazz Fan ya? Oh, I see. Disuruh mama lu beli garam apa gimana, Fan? Waduh. Beli garam gak tuh? Mana tahu kan, masak opor atau apa. S8 beres, rebaran aja King tanggung soalnya. Anjay, King siap, paduka kita, paduka kayak organizer. Ini paduka kita kasih moderator gak sih, guys? Kita kasih moderator dulu, co. Aduh, kita lupa, guys. Min, aku tar dulu, guys. Tar dulu, guys. Gua mau lihat ada war dulu. Lu lihat di situ dari Jessely. Akankah ada Last Insanity, tapi lu lihat situ Prime Fan dapat di take down begitu saja. Kita lihat di sana Minion Fury sudah dibuka tadi dari seorang Phil. Oh, Blazing Duet dari seorang Agatha. Kita lihat. Oh, 3-2 player. Fats is here, akankah juga di take down begitu juga? Kita lihat di sana. Terlalu kuat dari seorang Imip, tidak bisa di take down, tapi ada blunder tadi dilakukan. Apakah Prime Fan tadi menjadi menjadi blunder tadi? Tapi ya, it's okay. Tapi kita lihat dari Tinomare, jangan lupa Darusan blok, Masya Allah ya. Jangan lupa Darusan, ML juga main, tapi Darusan jangan tinggal. Ganti musuh aja, Min, bosan masuk. Mungkin telat panas, coy. BTW, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Ya guys ya. Hidayat, jangan lupa ingetin, coy, di kolom komentar, guys. Fan kocak gitu, waduh.
Coba nih Van nih, abis ini tolong di ini dikasih hukuman ini. Hukumannya nonton Kumar Kairi, cok, 3 jam berturut-turut. Perih-perih mata tuh. Waduh, Hidayat tidak netral, enggak apa-apa. Hidayat tidak netral, keras. Kelas Tin. Jangan lupa diharusan ya kata si Tin. Menurut gue nih kayak kurang panas sih. Gak mungkin Zillion ke final cuma di ayam-ayamin sama RG. SRC ada perlawanan sih. Gue pengen ngeliat minimal 3-1 lah atau 3-2 tuh kayak gede aja. Karena gue besok cuman kuliah gue ada satu kelas. Jadi gak apa-apa kita sampai malam sampai mampus. Gasin aja gak sih? Ayo kasih pertandingan yang rame, cok. Dan BTW ya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe guys ya. Moderator kick aja tuh Bang Min. Enggak apa-apa, cok. Dia di situ untuk dihina, guys. Enggak apa-apa, hina aja. Tapi kalian masa ingin menghina dia? Orangnya udah hina, ngapain dihina lagi, guys? Gak netral nih khusus netizen. Moderator gak diajak. Orang nonton apalah orang nonton. Moderator personal. Enggak apa-apa, guys. Hina aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, guys. Hina aja, enggak apa-apa. Tapi hinanya ya apalah, kayak masih sopan-sopan aja gitu ya. Jangan bawa orang tua, jangan bawa agama gitu aja sih gue apa. Karena kalau bawa orang tua dan agama tuh kayak gak enak aja gak sih guys. Kayak mana kacau, pingin cool. Kayak mana nih, bah. Moderator liatin komen aja, gak usah ngikut. Siap Paduka, Paduka juga jadi moderator nih gue bikin. Gak apa-apa guys, jangan lupa share dan subscribe. Gue langsung ganti profesi jadi moderator. Nah lu lihat di situ, langsung aja kita lihat di sana. Van Isir sudah datang, Lord yang kedua, Eld yang ketiga sudah ada di line of down di arah itu. Lihat, kita lihat dapat 3 dari seorang Lamzinya. Ada minion Fury terkenal, langsung dibuka tembakan yang baik dari seorang Murcio. Oh, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh, oh, wipe out kah? Wipe out kah? Dikit lagi, dikit. Oh, wipe out, oh no, ini menjadi bencana. Tapi masih ada 3 turret, guys. Kita nggak tahu. Tapi memang, ish. Aduh, sedikit lagi, coba base turretnya sedikit lagi. Terlalu dekat tapi tidak sampai. Terlalu dekat tapi tidak sampai. Oh my god, langsung dipretelin aja tapi masih bisa bertahan dari RSG. RGS maksudnya. Jir, comeback, cok. Enggak, menurut gue enggak comeback. Ini lebih kayak game on. Gamenya kembali bergulir. Langsung imbang temponya, dua kedua. Tadi kan temponya dipegang sama tim RGS. Tapi kali ini langsung 50-50 kembali. RSG udah mulai keluar lagi. Nah, bener kan? Langsung keluar comeback Israel, kak. Waduh, kelas, kata Restock. Ngeri. Keras RSG dari kata Paduka. Paduka, gitu ya. Nah itu Mimin Kai itu menjadi panutan itu, panutan moderator, cok. Jadi dia cuman komen aja gitu, gak usah banyak ngomong gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada montek langsung bilang kelas gitu aja sih sebenarnya jadi moderator. Nongol pendukung AI kemana aja lu, Pankik AI. RSG sama RG adik kakak, nah, saya nonton aja nggak mau ikut-ikutan, udah kena mental Hidayat, cok. Hidayat udah kena mental, adik-adik. Dan tuh dia, Lord yang ketiga, yang keempat. Langsung saja di kontes. Langsung aja di kontes, adik-adik.
Sorry guys, gue minum dikit guys ya. Minum dulu enggak sih? Oke, kita lihat di sini sudah mulai berada di base turret dari tim. Oh, Lamzi. Lamzi nabrak apa? Enggak kena siapa-siapa, tapi war sudah dibuka, dikenain begitu saja. Kita lihat Venti Alderaan dapat satu. Pil akan menjadi korban selanjutnya. Kita lihat Venti Alderaan terlalu jauh. WON sudah dibuka tapi Agatha harus di take down. Oh, ini enggak boleh mundur. Ini mereka semula apa? Mundur. Harus mundur. Ini harus mundur. Oh no, oh no. Harus mundur guys. Billy udah terlalu sakit. Billy udah terlalu sakit. Jangan, jangan, jangan mundur. Kalian harus mundur. Oh no, oh no. Ini menjadi bencana. Ini menjadi bencana. Ini menjadi bencana. Kalau ini dilanjutkan ini menjadi bencana. Mip, Mip, kamu tidak punya apa-apa. Flicker sudah dibuka lagi San Titi untuk menjadi Mip masih bisa berdansa The Last Dance. OMG. Tapi kita lihat ada Immortal, kita lihat di sana masih bisa bertahan. RGS mah ayam kata DNA si bis mulu. Mid kocak, sakitan gak bisa end. Apa gak bisa sakitan gak bisa end, apa gak bisa sama dia untuk selamanya. Waduh, itu quotes atau cerita lu bang, pengalaman kah? Dan lu lihat di situ Billy terkena, sayang banget. Tapi Last Insanity dibuka, ditukar oleh Lamzi. Kita lihat di sana Jesse Prime Fan dapat double kill di takedown dari seorang Prime Fan. Kita lihat di sana. Oh, dari Fast. Dari Fast yang kita lihat akankah dapat di takedown dari Jesse-nya. Kita lihat Jesse belum pecah Viagra Armor Minion Fury. Agatha, OMG. Wipe out. Wipe out kah? Oh no. Oh no. Comeback is real. Shit. Wipe out guys. Langsung recall. No, 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 no. Oh no, teori telat panas. RSG Zillion menjadi pemenang di game yang pertama. RRQ jaya, jaya, jaya. Itu dia. OMG guys, permainan yang sangat baik dari dari RSG Zillion di comeback dengan baik guys. OMG guys. Oh my god, cok. Kok gitu ya? Aduh. Roller coaster. Roller coaster, cok. Dan ya itu dia game yang pertama. Seru banget dan ada nice steel jump, semangat all khusus untuk Kesteres juga semangat. Waduh, ada ibu negara guys. JGRSG WKWK comeback. Janji gak lawan bot, DNA kemana? Kacau, janji gak lawan bot. Ngeri banget, santai dulu gak sih kata RGS Store. JGRSG itu ada mimin RGS guys. Salah mana bacot lah, astagfirullah. Jangan dong, jangan kayak gitu kata-katanya guys. Dan ya itu dia game yang pertama. Karena kita pakai bot. Pakai bot pula, astagfirullah. Salah guys, pakai room turnamen. Kok bot sih anjir? Dan ya kita kan pakai room turnamen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja guys ya, di Kestor League season ke-7. Terlalu lama. Cek sang, cek sang. Cookie Kang King King, welcome back with me. Dan ismanya di Kestor League
Grand Final Castoric season ke-7 antara RSG Zealand melawan RGS Community. Dan di match yang kedua dari best of 5 tadi 1-0 sudah diamankan poin pertama oleh RSG Zealand, dan kita dibawa ke game yang kedua pasti lebih seru lagi. Dan kita juga mensapa yang di kolom komentar. Halo halo guys, aku tidak pernah berhenti berjalan. Oh my god guys, menatap ke arah ujung kehampaan. Salam DNA mana RSG cocok lawan RSG Velik. Masih lawan adik-adik yang menang ini, kirain keras. Waduh, langsung muncul semuanya. Mengerikan. Wis, mengerikan. Alamak. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Gua ngambil minum dulu boleh kali ya? Ya. Cinta dan gua kira tadi istirahatnya cuma 5 atau 3 menit, Cok. Cuma 2 menit, Cok. Gua enggak sempat sempatnya tinggal ngambil minum, Cok. Gua tinggal ntar guys ya. Gua ambil minum dulu ya. Love you guys. Sebelah lagi nunggu gua balik lu ngehina Hidayat aja enggak apa-apa, guys. Hidup adalah untuk menipu sang mau. Seger banget coy. Gua balik guys. Aku tidak membutuhkan perlindungan dan dari hujan. Dan nanti si Topat mengambil dari baksianya aja selih. Akan mengambil Xbox. Tapi Xbox, oh ya, Xbox masih online. Tapi kita lihat di sini akan kada paku itu yang akan diping oleh Jisli. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Dan ya jangan lupa like, share dan juga subscribe ya. Subscribe guys. Gua tadi kagak kecapean guys di game pertama guys. Haus dikit guys. Oh my god, tapi kita lihat di sini akan ada apa yang akan dibik. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Barat, tapi Barat yang ngambil si Jisli, tapi kayaknya bakal jadi XP. Barat XP laner ini bakal seru ini. Hal baru yang gue lihat itu ada bar XP laner. Dan ya, subscriber kita naik 10 subscriber hari malam kali ini dari 210 guys. Apakah kita bisa jadi 215? Ayo guys, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Dan kita lihat RGS Agatha akankah mengambil Cloudenya, karena Cloudenya masih oh Cloudenya diambil. Berarti Nathan sih kebuka. Nathan guys, Nathan kebuka. Nathan kebuka sih cuy. Ini menurut gua masih dia bisa ngepick Nathan. Tapi Harith. Aku, Minotaur, akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Dan kita lihat di sini Phil
Ada Minotaur yang sudah dibuang, berarti Pil tidak bisa main pakai Minotaur. Tapi kita lihat di sini akankah ada Tigreal yang akan dibuang atau Teriza. Tapi Didi buang begitu saja. Kita lihat dari Prime Fun akan membuang apa? Tinju di Pakuwito. Mungkin mereka kira Jesse Lee bakal bermain Pakuwito, tapi kayaknya Pakuwito nggak akan diambil. Menurut mereka dari Venti Alderaan akan bermain Pakuwito ya, karena dia di bermain Barat. Dikira Barat menjadi jungler, tapi kagak sih, karena Jesse Lee yang ngepick. Tapi kita nggak tahu ya. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Da Guinevere yang lagi shadow pick begitu saya, kita lihat si PP info prediksi match 2 belum guys. Gua nanti prediksi, jangan bilang gak netral ya guys ya. Match 1 siapa yang menang? Tim RSG Zillion. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Dan lihat di situ ada Lanzi menggunakan Kaja. Dan kita lihat tersisa Pil dan juga Muichiro yang akan pick apa. Muichiro bakal menjadi mid laner. Ada Vex yang kebuka, masih ada tadi Saphirnya juga. Dan kita lihat dari Pil, Tigreal terbuka, tapi oh my god, Florin wangi banget, astaga, wangi, emang boleh Florin secantik itu guys. Siapa yang mau disembuhin sama Florin, adik-adik? Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Biarkan mereka kemari. Mereka hanya akan mempertajam pedangku. Menjadi pilihan dan juga seorang Florin menjadi roamernya. Dan kita lihat dari RGS Prime Fun yang tadi hadir di kolom komentar, masih ada Vexana masih open menurut gua. Jadi Loyi ada cahaya, bayangan akan muncul. Masa iya tadi Venti Eldaron yang main jungler, tapi kali ini menjadi pindah jadi Jesse Lee. Oh, pindah sekarang ke Venti Eldaron rupanya. Dan ya, itu dia draft dari kedua tim. Dan menurut gua belum bisa ngeprediksi ya, karena keduanya sama-sama kuat menurut gua. Tadi aja tuh menang comeback, benar-benar bukan menang, karena mungkin RGS terlalu jumawa ya. Kita menunggu ke game yang kedua, guys. Dan ya, kita sudah sampai di Land of Dawn antara RSG Zillion melawan RGS Community di game yang kedua di Best of 5 Series di Grand Final Castor League Season ke-7. Dan ya, masih diungguli oleh RSG Zillion pastinya. Dan ini bakal menjadi RSG timnya siapa? Nggak tahu guys. Nggak tahu, gue nggak kenal pemiliknya gue. Waduh. Ntar guys, gua ada ini ngebug juga nih. Boleh ya, ntar dulu ya guys ya, kita kembali ke sini dulu. Gua bakal memperbaiki bugnya ini dulu, takutnya ngebug lebih parah lagi. Jadi ya, gua bakal diem dulu beberapa saat. So, ya sorry guys ya atas ketidaknyamanannya. Gua akan memperbaiki bugnya.
Oke guys, udah kembali bisa. Sorry tadi ada maintain sedikit ya, biasalah. Ini PC dari tadi gue pakai buat nugas, jadi agak panas, jadi kayak gitu dia. Tapi it's okay. Udah bisa guys, aman aja, aman lancar sekarang. RGS versus RGS beda gasin sini, waduh. Tapi kita lihat di arah bawah Agatha digengking begitu saja. Dia udah dibuka ulti, tapi akankah Agatha selamat? Ada basic gue dari Billy. Dan kita lihat di spot Isir udah membuka dari attribution ya. Dan kita lihat dari Ivan di arah bawah berhasil merescue dari seorang Harith gengki yang gagal. Spek PC min Nvidia 3060. RAM-nya 16. Terus prosesor Ryzen 5. Asrock ya, Asrock. Kenapa tadi nge-bug? FYI ya, karena gue kuliah di IT lah. Gue udah gak matiin PC ini selama 5 hari guys. Jadi agak nge-bug tadi. Dan lu lihat di situ, Jesse masih bisa berhasil kabur. Tapi tapi didapatkan oleh tim RGS. Dan lu Eventi Eldelon, akankah bisa kabur? Kita lihat di sana masih terlalu kuat, tapi Prime Fun sangat pede untuk mendapatkan seorang Venti Alderaan. Dan kita RSGBili sudah langsung di commit. Kita lihat ada dari seorang Blazing Duet dari Billy. Ya guys, itu ngebug bukan karena apa-apa guys ya. Waduh, bagus banget Billy. Lu lihat dia Bill 2 player pill dan Bill didapatkan begitu saja. Jurusan TI, bukan TI, IT. Kalau lu tahu multimedia, itu jurusan gua, multimedia guys. Nah ya, PC ini 5 hari nggak gua mati-matiin. Sebenarnya oke-oke aja kalau berhari-hari nggak dimatiin. Yang penting dari coolingnya itu jalan. Tapi kadang-kadang ngebug, namanya juga nggak semua sistem kan berhasil gitu. Jadi kali ini, tapi nggak apa-apa, udah selesai. Bug-bug ringan kok. Tapi lu lihat di situ Agatha-nya masih bisa kabur. Dan kita lihat ada Divine Judgment ke arah DNT Alderaan. Akankah bisa kabur Agatha? Kita lihat di sana. Nuchiro juga membuka altar tapi tidak terlalu berimpact. Kita lihat Fat Itzir langsung akan mencuri dari blue buff-nya. Dan ada Jesse di sana. Retribution on point, akankah didapatkan seorang Jesse? Tapi Jesse berhasil kabur. So far so good ya. Ini jangan-jangan kalau di comeback lagi GG gak sih guys? Lalu lihat di situ Peel didapatkan di takedown. Dan di sisi lain walaupun Peel di takedown tapi dan lu lihat di situ langsung saja Muchiro dapat di takedown dan juga Jesse, dua player satu tukar dua dan didapatkan juga tadi turtle-nya. Ini sebuah kerugian. Sekarang mid-nya harus di defend oleh mati-matian oleh tim RSG. Itu ada ngodingnya juga, ada ngoding. Multimedia tuh malah bisa ngoding, namanya kan multi ya. Ngoding itu bikin game biasanya C++, C#. Itu mereka pakai itu. Terus animasi itu juga di cafe juga ngedit juga bisa. Dan lu lihat di situ pecah Viagra armor dari Emip. Dan kita lihat di sana langsung dilanjutkannya Fast is here sendirian. Akankah bisa berhasil? Terlalu tanky. Tapi akankah bisa kabur? Ada backupan dari seorang Lamzi. Bagus banget. Ada codingnya tapi biasanya menjurus kayak ke arah game gitu. Mungkin ada website sih. Tapi kalau mau bikin game yang lebih dalam lagi tentang ngodingan, lu jangan ngambil multimedia, lebih ke arah RPL, rekayasa perangkat lunak guys, atau nggak computer science, ilmu komputer tuh, teknik informatika boleh tuh. Kalau SMK masih relevan PHP mil. Gak apa-apa guys, dasar itu. Dan lu lihat di situ, kita lihat di sana langsung aja Jesse
dan appeal akan ada last insanity, tapi masih ada imunitas. Kita lihat di sana. Oh, Fat is here. Ditabrak begitu saja, anggap aja turret sendiri. Venti Alderaan akankah bisa di take down, tapi di sisi lain Lamzi dapat di take down. Venti Alderaan tersisa sedikit. Dan ada seorang Billy membuka Blazing Duet, masih bisa bertahan. Ya menurut gua kalau lu ngambil RPL bagus sih, karena lu udah belajar dari awal ya. Karena gua bukan anak SMK, gua enggak SMK, coy. Gua belajar coding itu dari dasar lagi, karena gua bukan orang SMK. Jadi kenapa menurut gua kalau lu udah dapat basicnya di RPL, di coding, jangan ngambil yang lain. Menurut gua lu fokusin di coding. Kenapa? Kebutuhan di masa depan itu codingan itu banyak banget, guys. Computer science itu bakal dicari, apalagi yang bisa Python, C++, Ruby itu dicari, coy. Yang bisa ngoding itu. Tapi lu lihat di situ, 4 player. Oh, ada surprise attack di arah sana, di arah bawah. Kita lihat di situ surprise attack didapatkan 2 Venti Alderaan dan juga Muchiro menjadi korban. Dan lu lihat di sana. Dari Jesselynya atau perangkap, akankah bisa kabur? Wah ini balik, cok, balik sama-sama balik nih. Siapa dapat? Oh, gak dapat dari seorang kajanya. Iya min, RPL belajar dasarnya. Iya. Kalau udah belajar dasarnya, sayang nggak lu lanjutin, cok. Mending lu lanjutin karena lowongan kerja bagi anak computer science itu banyak, serius banyak banget. Jadi sayang nggak lu lanjutin. Dan lu lihat di sini udah mereka oh ditelan begitu saja dari seorang Fat. Tapi ada Last Insanity mengarahkan langsung ke belakang, meledak. Kita lihat Venti Alderaan didapatkan. Ada altar dari Lamzi dan juga Fat It's Here. Akankah bisa di take down? Tapi Fat It's Here dan juga Lamzi, oh, akankah ditabrak? Kita lihat di sini. Hey, Jesse di take down begitu saja. Dua player hanya ditukar seorang Agatha. Dan lu lihat di situ masih bertahan dari inhibitor turret, hanya tersisa inhibitor dan juga di bawahnya akan didapatkan oleh Emip. Benar saja. Dan BTW jangan lupa like, share dan juga subscribe, guys ya. Jangan lupa subscribe adik-adik. Dan lu dua RSG Venti Alderaan, kita lihat di sana ditabrak saja Prime Fan. Akankah bisa bertahan Prime Fan? Akankah bisa bertahan? Tapi Venti Alderaan menjadi korban rupanya. Peel seorang Florin, nona manis, nona cantik di backup oleh seorang Muchiro. Tapi Muchiro menjadi korban. Fat is here, Billy masih mempok-pok begitu saja. Last Insanity yang sangat baik dari seorang Emip tadi membuka jalan di arah inhibitor mid, mencicil begitu saja. Tapi lo lihat di situ, oh, Loyi yang sangat baik, utility Loyi yang sangat baik, Billy didapatkan. Dua player di bamboozle begitu aja. Tapi Fat Pan menjadi korban, tetapi Venti Alderaan sudah datang di line of down. Jeez, man. Dan ini menurut gue ini bakal mengerikan. Dan kita lihat di Venti Alderaan dapat di take down lagi kah Agatha. This man mengamankan kill yang ke-9-nya. Terlalu sakit dari seorang Harit. Dan ya, Lord yang kedua bakal diamankan dengan baik dan benar dan juga santuy. Jesse Lee dicicil aja. Oh my god, Jesse Lee. Akankah Jesse Lee menjadi korban? Yap, Emi mendapatkan seorang Jesse Lee. Di arah ada Lord, sekarang ada Lord. Tapi Jesse Lee dapat di takedown. Ini menjadi kerugian 4 lawan 5. Akankah RSG bisa mempertahankan keunggulan mereka saat skor 1 mereka?
dan RGS sedang mengamuk. Ini seru banget ini. Nah, kita lihat di situ Lord sudah masuk dan ya, ulti Loyi lagi dan lagi. Billy, Ventel, Deron juga menjadi korban. Ini menjadi bencana. Jessely sudah online tapi tidak bisa mempertahankan. Lasin Sanity kalah seorang pil. Pilnya didapatkan, hanya tersisa 2. Akan kali ini menjadi akhir. Langsung fokus to red dan kita lihat di sana. Recall, emote dan ya, game yang kedua diamankan oleh RGS Community satu sama. Satu sama cuy. Satu sama skornya dan itu waduh. Wah. Permainan yang sangat-sangat baik. Satu sama skornya dan best of 5 ini kita bakal ada 3 pertandingan lagi kalau full, tapi kita lihat siapa yang akan menjadi pemenangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di K-Star League Season ke-7 guys. Oke, langsung ditancap gas lagi sama Miminnya. Guys, gue cuma nyempet nyeting doang, gak sempat minum. Thank you Mimin kayak organizer. But it's okay. Paduka kita terlalu baik ya. Langsung digas aja dari match ketiga dari Best of 5 di K-Star League Season ke-7. RGS Community menentang RSG satu sama. Dan kita lihat baca-baca ya. Pendukung astaga RGS tuh apa sih anjir? Lu bahasa Indonesia belum bener. Diem aja ya, tetap ilmu padi. Hoki ae tadi WKWK dari Nestiljang. Ini baru grand final. Siap Nestiljang yang menang masa lalunya Mim. Waduh. Berarti kamu belum move on sama mantanmu. Oh gitu. Oh gitu, baiklah. Dan lu lihat di sini. Udah di pick aja dari band aja maksudnya. Angela Joy dan juga Nolan serta Carry. Carry-nya si Billy nih, cok, di respect berdiri. Aku, Minotaur, akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Wadidaw banget, cok. Seharusnya kamu tahu. Dan Fatisir dilarang memakai dari... Aku tidak pernah berhenti berjalan. Ada Matilda juga yang sudah dipikir oleh Lamzi langsung. Sedikit aneh ya, kan tadi Lamzi memakai hero-hero tebal ya, hero-hero gede-gede. Dengan api akan kuhanguskan dunia ini! Dan langsung saja, Jessely kembali lagi memakai tidak membutuhkan pelindungan dari hujan. Memakai Baxianya. Dan, menarik ini. Karena Baxian kali ini bakal dipick oleh Ventel Deron. Dan Emi, berapa match bang? Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan.
Bio 5 apa ya? Itu udah tadi nanya gitu kan? Kenapa? Kenapa? Dan ya apalah kita iya iya what is your mengandung balak hidup adalah untuk menipu sang malu. Ini match 3 BO5, terima kasih Nestil Jang. Selalu ada cara untuk membalikkan keadaan. Nestil Jang yang gak pernah pake jungler adik-adik. Dan lu liat disitu Pil akan nge-Billy dapet Bruno. Ayo, ya. Dan Dexter, Golden langsung defend kita. Agatha gak dikasih main ya. Bintang jatuh membawa kita kesini. Tinju dibalas tinju. Tinju dibalas tinju. Kali ini pilihan ada di tangan. Mochiro nggak dikasih main. Xavier ya. Dan Peel akan mengepick dari Lorimer atau Mochiro dulu yang di up. Aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Digi dipick begitu saja, nggak dikasih main. Kayaknya bakal cek. Tapi. Oke sih. Tapi bakal lepas ya. Oh, kita lihat dari Cici. Ada Cici di sini juga, ada Ixia dari Agatha. Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. Draftnya lumayan sih dari game RGS ya. Keputusanku tidak bisa diganggu gugat. Kamu Ciro mengambil Valentinanya dan Valentina ya boleh sih, tapi Lilian Vexana open ya, Vexana masih terbuka, ada Novaria juga, Novaria di band ya. Lilian oke sih, ada Aurora juga, tapi kita lihat di sini apa yang akan dia ambil. Faramis juga masih ke open, masih banyak opsi. Aku tidak dan ya Valentina di pick tapi memanfaatkan Faramis udah di pick ya. Walah gue nggak fokus coy. Astagfirullahaladzim adik-adik. Dan ya itu dia dari draft pick dari kedua tim. Dan menurut gua bakal seru banget, kita tunggu aja di game yang ketiganya di Castor League 7 season ke-7 di Grand Final antara RGS Community melawan RSG Zillion dengan skor 1 sama guys. Jadi jangan kemana-mana, tunggu aja di Land of Dawn guys. Dan ya kita sudah sampai di Land of Dawn di game yang ketiga antara RGS dan juga RSG. Dan kita lihat di sini seperti biasa textbook ya, masih pick manja ya, jungling manja, ngejungler ya dikarik ya. Dan kita akhiri pollingnya, siapa yang menang. Polling sudah berakhir, kita cek mana guys polling.
Pollingnya 57% memilih RGS dan 41 memilih RSG dari 50 suara. Dan ini ramai juga ya, berarti yang nonton ada 155 yang nonton 55 kali. Dan good luck Al dari Tinomer, thank you. Tapi kita lihat di sisi lain, Jesly biar atas langsung saja udah di poking-poking manja. Dan Fenty Alderon kayaknya udah dikejar 4 player. Jesly juga hampir aja, tapi Fenty Alderon jadi first blood. Prime Fun, kita lihat di sana akan dapat di takedown. Prime Fun masih bisa kabur, tapi Muchiro langsung disisil begitu saja, dikeroyok 3 player. Oh my god. Muchiro didapatkan oleh seorang Cici di sana. 2 player lagi-lagi, 2-0. Pembukaan yang sangat baik, early lagi-lagi dipegang. Dan RSG ini, RSG selalu kalah di early, guys. Untuk first bloodnya ya, untuk first blood itu kalah terus. Dan kita lihat di sini, jarak atas Jesly dan juga Emip sedang berdansa. Dan kita lihat dari Prime Fun-nya, langsung saja dikejar Jesly. Kita lihat akan kali pecahkan, tapi masih bisa bertahan. Dan lu lihat di situ dari Ixia-nya akan kedapat di takedown, tapi terlalu sakit. Tapi ada reverse, kita lihat di sana didapatkan oleh Fenty Alderon, didapatkan begitu saja. Tapi Prime Fun datang langsung saja, just dapat satu. Akankah menjadi korban yang kedua dari Muchiro atau seorang pilnya? Kita lihat di sana. Oh, belum ada damage yang terlalu kuat, belum ada, tidak pede. Dan di sisi lain ada, oh my god, ada last insanity yang dibuka oleh seorang Fat Isir. Akankah bisa ditelan? Kita lihat di sana, terlalu dikit lagi, tapi killing spree pil dapat di takedown begitu saja. Ini adalah kematian pertama dari seorang Gigi. Dan kita lihat daerah midnya Muchiro ditarik begitu saja. Akankah bisa kabur? Ada Cici di arah sana join the war, tapi tidak ingin memperpanjang masalah sepertinya. Ya, kita lihat di situ di arah junglernya langsung aja the war. Altar sudah dibuka oleh Prime Fun, di copy begitu saja dari seorang Valentina. Kita lihat di sana Fenty Alderon lagi dan lagi. Muchiro hampir saja, oh my god, Muchiro Prime Fun menjadi triple kill di arah sana. Bagus banget Prime Fun, beliau datang hadir tadi di live chat kita. Tapi kita lihat di situ dimenangkan begitu saja. Dan kita lihat dari Billy-nya, dan lu lihat di sini Emip Jesly. Jesly akan kepecah dari Viagra Armor ya, tapi masih bisa bertahan dengan sedikit lagi. Dan ya, kita lihat Fenty Alderon akan menjadi sasaran pertama. Dan ya, itu dia, akan kalian ditabrak, tapi nggak jadi karena ada Muchiro di sana. Backup-an yang sangat baik, tapi Fat Izir mendapatkan perfect turtle. 3 turtle-nya diamankan. Nggak, 2 turtle, masih berkedua, turtle yang kedua. Dan ini terakhir akan menjadi turtle yang terakhir di arah bawah. Dan ya, menurut gua so far so good ya bagi tim RGS. RGS community benar-benar dapat dominasi yang sangat baik. Dan lu lihat di situ ada war, tapi belum ada korban satupun. Prime Fun tidak ada altar, tapi Jesslyn akan buka last insanity-nya. Kita lihat di situ akan terbuka. Oh enggak, udah terlalu jauh. Tapi Agatha mendapatkan kill di arah bawah.
Dan kita lihat di situ Venti Alderaan didapatkan juga Prime Fun, adalah si Insanity tapi kabur begitu saja, gak kena siapa-siapa, pecah Viagra armornya. Dan kita lihat di sini RGS Bill. Oke, Agatha membuka ulti Pil. Kita lihat Pil akankah bisa kabur, tapi ada altar yang terlambat dibuka oleh seorang Muichiro, terlalu lama menahan Bill. Kita lihat di sana Billnya. Oke, terlalu sakit dari seorang Bruno, tendangan bola madunya. Oke, shutdown terjadi ke arah seorang Emip. Oh my god, terlalu panjang gua ngomong guys, gua mau minum dulu ah. OMG guys. Dan dulu lihat di Sylvan is here, mendapatkan blue buff dan juga akan menjadi perfect turtle kalau dapat turtle yang ketiga. Udah gede nih stacknya ini soal dari seorang Fatizir, tapi lu lihat Venti Alderaan langsung diusir begitu saja, ditarik. Dan lu lihat war yang mungkin buka, kita lihat di sana masih bertahan. Dan lu lihat Agatha Fat is here, mendapatkan perfect turtle. Dan lu lihat ada time journey langsung dibuka untuk cuman mengambil shieldnya aja, dan dicuri langsung dari blue buff dari tim RSG Zillion. Dan di sisi lain tadi bisa dicuri Jesselyn mencuri turret atas. Kita lihat di arah midnya, second layernya didapatkan begitu saja. Fat is here adalah Insanity, altar udah dibuka, nice altar. Tapi lu lihat Muichiro malah kebalik jadi korban. Dan lu lihat flicker udah dipakai 3 player, Fat is here bisa di take down. Tapi lu lihat dari Prime Fun, terlalu mengerikan. 3 player didapatkan begitu saja. Agatha buka ulti, last Insanity di backup begitu saja. Viagra armor pecah, kita lihat di sana. Prime Fun terlalu sakit. Dan Fat Isir sudah kembali lagi ke Land of Dawn. Dan lu lihat di situ akan ada war yang akan dibuka di arah bawah. Dan ya langsung aja, langsung ditelan dari Venti Alderaan. Kita lihat di sana. Oh, langsung dibuka altar kopian dari seorang Muichiro, tapi akan menjadi korban pertama. Agatha mendapatkan satu, Fat Isir, Venti Alderaan menjadi korban kedua. Permainan yang sangat baik, dan ada Lord yang pertama bakal menjadi kontestasi Lord yang bakal gampang pastinya. Dan kita lihat Arthur udah dibuka. Oh, sedikit terlalu gegabah dari Prime Fun. Kita lihat di sana build-nya dapat disisir begitu saja, tapi di arah mid-nya akan didapatkan oleh seorang Emip. Nice one. Dan Fun Isir sedang mencicil dari Lord. Dan lu lihat di situ di arah atas dan ada di arah tengah ada Lord yang pertama. Kita lihat di sini di menit ke-10 menuju ke-11 akankah bisa menjadi Lord yang terakhir. Lu lihat di situ ada Last Insanity udah dibuka Prime Fun. Akankah ada Time Journey, dan itu dia dibuka double altar tersaji. Kita lihat di sana Agatha membuka ultinya.
Oh, Muichiro menjadi korban pertama, Pil menjadi korban kedua, dan ya itu dia. Game yang kedua diamankan langsung dengan cepat, hanya butuh 11 menit diamankan oleh RGS. Guys, RGS Company. RGS Community, guys, ya. Mengamankan game yang sangat terlalu cepat, malahan gue bilang. Terlalu cepat. Gak lama seperti game yang kedua dan ketiganya. Dan ya, kita gak usah lama-lama lah, guys, ya. Itu dia hasilnya. Kita bakal menuju game yang keempat. Akankah menjadi game yang terakhir atau kita dibawa ke game yang kelima, guys? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja, guys. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Menatap ke arah ujung tambahan. Check sound, cooking, king. Welcome back to the Ladies Menit. Di game yang ketiga, keempat, di Grand Final Castor League Season 7-2-1, skornya antara RSG Zillion melawan RGS Community. Dan RGS Community memimpin dengan skor 2. Akankah ada comeback yang terjadi dari 1-0 menjadi 3-1, atau sebaliknya kita dibawa ke game yang kelima, guys? Dari paduka Lord kita, Keoganism mengatakan RGS mode serius. Alamak, takutnya. Nah, kita lihat di situ akan kah diambil map di band dari Faramisia, di band begitu saja. Kita lihat di situ adalah untuk kayaknya menipu sang mangga. Harapan adalah dua ciptaan terbaik. Angela langsung menuju band Theodoros. Ambil apa? Fredrin kah? Fredrinnya lepas, cuy. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Cerdas banget gue, ya. Dan kita lihat Devast is here. Akan mengambil apa, guys? Lesbok lepas. Dengan api akan kuhanguskan dunia ini! Devast is here. Kayaknya nge-up atau gimana. Oh, Galaxia tidak membutuhkan perlindungan dari hujan. Galaxia, coy, meta tank lagi, cuy. OMG.
meta tank. Kita lihat di situ ada meta tank. Dan ya, Paku itu akan diambil atau Benedetta seperti game sebelumnya. Lihat di sini akankah Dirot dipik dan ya Dirot dengan ucapanku diambil begitu saja. Dua hero yang sangat tebal dan juga bisa memiliki regen yang sangat kuat diambil, yaitu Ruby dan juga Dirot. Aku terlahir dan ada Guinevere dipik begitu saja. Dan itu dari Agatha-nya akan mengambil apa? Ngeband apa? Bintang jatuh, RGS Store sepi. Udah setengah 11 cok, besok sekolah yang sekolah coy. Pasti sepi lah, gak apa-apa sih. Karena tadi rame banget sampai 30 yang nonton. Peaknya tuh, ntar gue cek dulu peaknya berapa. Peaknya adalah 33. Wah, ayo, keren Dexter banget. Waktunya. Tapi ya, kenapa kita udah sepi? Karena ya udah malam. Setengah 11 cok, pasti sepi lah. Karena kan tim lu pasti nonton lah kan tim lu gitu ya. Dan lu lihat di situ udah ada Novaria juga udah di ban dan kita ada Prime Fan-nya. Seharusnya mereka nge-ban kali dari Xavier Muchiro. Ada di tangan. Muchiro lagi-lagi dan lagi di ban terus dari Xavier yang enggak dikasih hero nyaman. Dan kita lihat di situ akankah nge-ban ke arah Maxman Ixia kah? Menurut gue Ixia bagus sih untuk di ban. Atau Harid ya. Pak Agatha nih ngeri banget kalau game godnya. Banyak banget opsinya. Terlalu banyak saking apa ya, terlalu banyak juga. Kita lihat di sini apa yang akan dipick. Info score 2-1 RSG menang. Keputusanku tidak bisa bukan, diganggu. Bukan menang juga sih, memimpin. Dan itu dia Ixia langsung di ban, bener aja gue bilang. Dan kita lihat dari Agatha-nya akan mengambil apa. Masih ada Brody, masih ada Patrick, masih ada Leslie. Masih banyak clean. Masih ada clean. Masih banyak hero yang masih ke open. Tapi kita lihat apa yang akan diambil. Harid-nya lagi kah? Tapi Harid-nya kan game yang kedua sebenernya. Ada cahaya, Loyi dari bayangan akan muncul. Ini bakal banyak HBD-HBD yang pasti bakal sangat seru. Kita lihat dari film Yumi Chironya. Ada hero Minotaur kebuka. Minotaur kebuka coy untuk menjadi wait, mereka nggak ada godlane ya? Godlane-nya adalah Birat berarti. Ah, I see. Kita lihat apa yang ada di balik perban ini. Lilia, kita lihat Lilia akan menjadi pick. Waktunya terbit dari Muchiro untuk bersenang-senang. Mengambil Lilia. Dan kita lihat Agatha menjadi pilihan terakhir godlane-nya. Kita lihat di sini akankah menjadi Harid atau hero-hero lain. Harid dari Agatha, ini harus di respect atau Brody. Kita lihat di sini apa yang akan dipick oleh tim RGS. Bruno, Brody, Harid itu ya. Kesakitan ini dan ya, adalah ya bukti bahwa sih, Nathan aku juga bisa masih sih, tapi oke okay lah berdua untuk Brody-nya. Dan ya itulah draft pick dari kedua tim. So ya, yeah, kita akan menuju ke Land of Dawn. Jadi jangan kemana atau tunggu aja guys.
Ya, kita sudah sampai di Land of Doom. Di game yang ketiga, yang keempat antara RSGJ melawan RGS Community. Dan menurut gue ini bakal menjadi seru banget. Game yang akan kamu jadi game terakhir atau kita dibawa ke game yang kelima, guys. Game yang pasti menjadi agak hidup dan mati. Dan kita lihat di situ. Langsung saja dari Prime Fun langsung di sisi begitu ya Louis-nya. Kita lihat di sana masih bisa bertahan mendapatkan kita lihat di situ bagus banget backup-annya. Halo Min Hidayat Nur Wahid, abis ganti akun kah lu? Atau abis melakukan sesuatu yang lain? Anjay, sesuatu yang lain kayak si buaya lu. Berapa nih 21 baca anjir. Moderator gak baca. Nanti lu dihujat lagi. Ditubir anjir. Jangan menghina Hidayat ya guys ya. Udah hina ngapain dihina lagi guys. Dan lu lihat di sini. Senka dilanjutkan, kita lihat dari pilnya, langkatkan melompat tapi tidak jadi. Airborne yang sangat baik. Oh sorry men. Santai Dayat. Cuman gua bercanda gitu. Dan lu lihat di situ Vanisir. Masih bisa bertahan. Yang ngehina lu udah pada tidur mungkin ya. Tiba-tiba menjadi sepi gitu karena udah mulai malam ya, mungkin disuruh sekolah sama mamanya. Besok kamu sekolah ya, tidur ya gitu. Takutnya kan bocil ngatain bocil gitu, enggak tahu. Kayak sama Hidayat gantengan mana, Min? Gantengan lu lah, Dayat. Gantengan Dayat, Cok. Admin Dayat, Cok, paling ganteng. Dan lu lihat dari Lamzi, dapet ya apakan begitu saja satu sama. Dan ada Lord, ada Turtle, maaf. Gue nggak tahu wajah si Kai anjir, wajah lu aja gue nggak tahu cok. Kai gue rasa dari stikernya gue lihat si Kai itu fanboy anjir, stikernya imut-imut semua cok. Dan lu lihat di situ, feelnya didapatkan bisa fat is here, didapatkan apa share offer yang sangat telat. Dan lu lihat di situ Fentel Deron. Akankah dapat di take down, dan itu dia ada Last Insanity tapi masih jauh. Lamzi dari atas dapat di take down, tapi lu lihat di situ Emip terlalu offside. Anjay terbang gua cok katanya. Jangan terbang lah. Masih gua puji anjay, belum lagi nanti ada cewek cantik yang muji lo gitu. Aduh, Hidayat ganteng banget. Langsung terbang cok, gua terbang lagi ke angkasa. Dan lu lihat di sini akan kado war dibuka Fatisir, masih bisa kabur, kita lihat. Oh, Fatisir terlalu berani, ada Tyrant Revenge. Dan lu lihat di situ ada backupan yang baik dari Agatha dan juga Town Apart Memory. Peel didapatkan, Fatisir juga didapatkan, tapi Lamzi terlalu dikit. Oh, kita lihat Muchiro terlalu berani. Akankah oh my god, 3 player dapat di takedown tapi dibalas oleh 4 player. 4 tukar 3. Oh my god, hampir wipe out. Mincaster model MPL dong. Ayo kah? Aku puji Bang Dayat tapi bayar, waduh. Gua lagi enggak fokus guys, kan udah malam banget ini. Jadi gua ambil starter. Gua kalau mau yang MPL ntar ya, ntar guys. Oke, baik-baik teman-teman. Pada malam hari ini kita lihat dari RSGZ Leon melawan RGS Community. Dan kita lihat di sini 77 point killnya. Dan ada title yang pertama. Dan ya, dari Fatisir sudah mulai untuk mencicil begitu saja. Akankah war sudah dibuka? Tapi Billy, akankah dapat di takedown? Fenty Alderon berhasil untuk memaling begitu saja. Dan Billy kita lihat di sana menjadi korban. Ada Tyrant Rage dari seorang Phil. Tapi kita lihat dari Agatha mencicil begitu saja. Akan kalian top 4 memory. Tapi Prime Fun berhasil untuk mencuri dari kill tersebut. Dua player di arah atas didapat ditumbangkan. Sedangkan Delia di sisi lain sedang menzoning. Tapi Loi-nya ada surprise dari tim RGS.
mengerikan sekali. Dan kita lihat di sini dari Prime Fun berduel 2 lawan 1 melawan Fenty Alderaan, dan di sisi lain Agatha harus kabur begitu saja. Dan 7-10 point kill dari kedua player mungkin sudah, dari kedua tim mungkin sudah capek. Dan kita lihat dari Lamzinya, Nona Guinevere harus bisa mengatur tempo sebagai roamer. Dan kita lihat di sini akan ada war di arah atas karena tiga player mulai menzoning ke arah seorang Agatha. Agatha pasti nge-call teman-temannya. Dan kita lihat akankah ada teleport dari seorang Loi. Dan ya, itu dia teleport dari seorang Loi. War sudah dibuka, a pressure of run. Agatha bisa kabur, tapi kita lihat di sana bagus banget. Pile akankah menjadi korban pertama? Bouncing ball dibuka Fenty Alderaan yang kedua. Billy akankah menjadi yang ketiga? Kita lihat di sana. Oh my god, Billy double kill. Min ngantuk gak? Gak ngantuk tapi capek. Gak ngantuk tapi capek, serius. Dan lu lihat di situ Muchiro menjadi korban keempat. Empat player dan juga mid lane harus menjadi korban sepertinya. Dan Jesse harus ke arah atas untuk mengamankan, mendefend. Dan lu lihat di situ ada stun yang sangat baik, menjadi korban kedua. Kita lihat di sana akan menjadi korban. Dan ya, Prime Fun menjadi korban begitu saja. Nggak ngantuk Paduka. Paduka kayak nggak ngantuk, tapi lelah iya. Karena gue kan operator, gue juga nge-caster gitu ya. Nanti guys, tolong guys support saya guys ya, biar bisa saya membuka lowongan untuk mencari salah satu caster lagi guys ya. Lu gak bosan gua mulu gitu. Pokoknya ada satu lagi cewek atau gimana gitu ya, biar gemes-gemes gimana gitu guys ya. Dan lu lihat di situ langsung aja pressure of red. Kita lihat di sana. Langsung aja. Shutdown diamankan. Kita lihat di situ dari Fatisir didapat di takedown begitu saja. Akan ke Prime Fun. Kita lihat di sana Prime Fun juga lagi-lagi tiga player di arah atas diamankan turretnya. Kita lihat di sini Agatha akankah bisa membantu untuk kita lihat di situ, tapi ada baik banget dari seorang Lamzi. Dan di sisi lain Agatha diamankan Lamzi juga kah? Tapi iya, Lamzi. Dan lu lihat di situ Fenty Alderaan sudah kembali tiga player, tapi dapat retry-nya on point banget. Kali ini tempo sedang dimenangkan oleh RSC Zillion. Dan lu lihat di situ langsung saja war makin dibuka. Fenty Alderaan berhasil mendapatkan bread buff-nya. K by 1, gak main ML aku die. Waduh, dayat. Dayat. Dayat, Dayat. Mas Dayat, Mas Dayat. Dan ya, kita lihat di situ. Udah memasuki hampir menuju menit ke-10. Dari kedua tim. Ayo Senku anak-anak RSG, semangat. Kalau menang Mom Cipa beliin Rhythm Hero. Oh my god, Mom aku juga pengen jadi anakmu Mom. Min tadi Dayat gak puasa. Gini Mas, kayak emang Dayat pernah puasa? Emang Dayat pernah puasa? Dan lu lihat di situ Fatisir, pressure of run, akankah bisa bertahan? Agatha dapat di takedown, tapi lu lihat di situ akankah Jesse juga menjadi takedown? 2 tukar 1, tapi Fatisir menjadi korban. 2 tukar 1, guys. Dan lu lihat adalah Insanity. Kita lihat di sana. 2 tukar 2. Akankah ada lompatan dari Lamzi? Konsep sudah dibuka, kita lihat di sana. Dan ya, tapi apa daya karena masih ada retribution, terlalu sakit, kita lihat di sana. Oh, Viagra Armor tidak ada. Emip akankah bisa bertahan? Dan ya, Emip dapat di takedown begitu saja. Mom Cipa jangan lupa subscribe Mom Cipa ya. Ya guys ya, jangan lupa like, share dan juga subscribe yang nonton. Kali ini sedang tertekan, benar-benar tertekan dari tim RGS.
Jaramidnya tapi nggak terlalu ada impact dan kita ada di sana. Aduh, Lemzinya terlalu gegabah. Penti Alderaan kita lihat di sana adalah Insanity sudah dibuka. Pressure Offroad yang gak nyampe. Tapi lu lihat Phil juga jadi korban. Agatha masih bertahan. Prime Fun juga masih bertahan. Dua tukar satu. Cipa Loka, Ilyas katanya suka. Ilyas kemana coy? Mom Cipa owner RSG kah? Si Ilyas mana coy? Udah lama gue ngeliat Ilyas. Tapi lah Insanity lu lihat. Join RSG dulu cik, jadi anak asuhku. Dapat pap-pap manja nggak? Waduh. Aku kan juga mau kasih sayang dari mami gitu. Aku bisa jadi coach atau jadi analis, mam. Males timu song. Kok gitu Dayat? Kok gitu Dayat? Dayat temperamental coba, bocil temperamental. Catet-catet guys. Aduh, lucu banget coba. Tapi lu di sini akan kada charge. Gak kenal Ilyas. Gua nanya ke dia, si Dayat, mom. Kenal Ilyas atau enggak? Oke, ketahuan kita lihat di sana. Langsung saja. Ada gak jadi dicium aja begitu saja, tapi Prime Fun bagus banget dari Jesslynya. Agatha menjadi korban kedua. Tone 4 memory yang gagal kita lihat di sana, tapi killing spree didapatkan oleh seorang Emip. Fenty Alderaan menjadi korban. Bagus banget dari Jessely. Melangsung nge-lock dari seorang Prime Fun dan juga Agatha. Tapi Emip menjadi korban. Dan ada Lord. Ada Lord guys. Dan kita lihat di sini akan ada kontestasi Lord. Emip sudah online, 5 player Jessely juga udah online. Oke, dari pilnya. Oke, pilnya menjadi korban pertama kan langsung di all in begitu saja, satu player didapatkan. Ini menjadi pertanda buruk pil. Langsung mengincar ke arah Jessely dan lu lihat di situ ada Agatha. Langsung saja lompatan yang bagus kita lihat di sana. Akan ada pressure of run, tapi Agatha menjadi korban. Pressure of run dibuka. Lemzy ada. Oh my god. Oh my god. Oh my god, 3 player akan menjadi 4 player, 3 lawan 4. Oh. Siapa yang cita-cita yang nungguin room tour? BTW ya guys ya, kalau kalian pengen order room tour ya guys ya, langsung aja ke Kai Organizer atau yang bisa kita panggil Kai Store ya guys ya. Oh, room tour yang sangat-sangat kompeten dan juga no tipu-tipu guys ya. Sangatlah what the hell. Dan kita lihat di situ, Fenty Alderaan akan menjadi korban. Last Insanity dibuka, kita lihat di sana. Di reset begitu saja, Muchiro terlalu sakit. Kabur, tapi ada Lemzy guys ya. Akankah dapat ada masih ada Black Shoes. Tapi Emip Lemzy menjadi korban kah? Oh, masih ada flicker kita lihat di sana. Langsung saja digasin jari Jesslynya. Anjir, Ristan tandain tuh. Nick aku Vero Bang, invite please. Please apa coba aja. Harus di-invite paling awal itu Ristan. Catet-catet langsung diomongin langsung guys. Kukira udah kelar dari tadi bolak-balik demi room tour jir lah. Jadi kalian nunggu room tour gratis ya? Yang itu ya? Waduh. Kasihan amat guys. Ya mau gimana gitu. Namanya BO5 guys ya. Jangan salahin saya ya guys ya. Saya cuman caster gitu. Daripada lu bolak-balik demi room tour, mending lu bolak-balik subscribe gua guys. Dan lu lihat itu Terran Race, pressure over terlalu cepat kita lihat di sana ada Last Insanity langsung ke arah tengah dan kita lihat dibeledakkan aja Phil menjadi korban pertama. Tapi masih hidup. Tapi yang GG-nya tuh dari tim RSG tuh enggak ada ini, Cok. Enggak ada godlane murni kecuali seorang Jessely menjadi godlane-nya.
TO 2 player didapatkan, ini menjadi bencana menurut gua. Dan Lord yang kedua akan diamankan akhirnya. Gemes banget Lilia mode kesetanan. Agatha mendapatkan turret di atas dan di turret mainnya bakal dikontes dan kita lihat di situ. Lemzi diketahui dari tadi Alphard isi akan ditarik. Oh, ulti sudah dibuka tadi seorang Billy tapi nggak kena rupanya. Min RGS tuh timnya Kai apakah iya? Dan ya Lord di arah atas akan ada Suruduk dan ya Suruduk habis itu inhibitor. Kita lihat dari Fatsnya. Kita lihat Fatsnya. Nabrak ke siapa? Kita lihat belum ada ditabrak. Kita lihat di sana. Minion di arah bawah juga diambil oleh Emip. Oke, Lordnya. Ah, itu dia lompatan yang sangat baik. Last Insanity di backup begitu saja. Satu player akan kena pressure overload. Cuman terkena oleh Fat. Satu tukar satu. Satu tukar dua. Dan kita lihat di sana ada Blacksus. Muchiro masih bertahan. Dan kita lihat dari build-nya. Billy masih ada. Masih bisa selamat. Dan kita lihat di sini langsung dilanjutin dari turret mid lane-nya. Di kontes begitu saja. Tapi ada Lemzi dan juga Muchiro. Last Insanity dengan cepat dibuka begitu saja. Pil yang menjadi korban. 4 lawan 1. Akankah bisa bertahan? Yang paling dekat adalah Jesse. 14 detik. Kita lihat di sini. Akankah bisa bertahan? Akan menjadi akhir. Akankah RGS menjadi sang kampion? Oh no, ini bencana. RGS, welcome your champion. RGS mengamankan game yang keempat, 3-1. Grand finalis kita menjadi juara, yaitu RGS Community. Permainan yang sangat baik dari RGS Community. Puh, pecah cuy. Pecah, benar-benar pecah. Gue gak bisa berword-word ya, karena dari permainan mereka tuh benar-benar pecah. Benar-benar RGS mendominasi. Memang dari awal langsung keluar RSG ayam dari Hidayat. Mana pendukungnya RSG cuy? Tadi banyak banget tiba-tiba diem gitu. Berarti kayak yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Dan ya 3-1. Dan kita bakal menunggu ada prime si Jasvan yang bakal muncul. Dan bener aja Jasvan muncul. Langsung menang RSG. Waduh. Oh my god. Dan ya 3-1 hasilnya. Grand Final Best of 5 dimenangkan oleh RSG Community. GG untuk K-Store League juga. Terima kasih udah menjadi partner kita untuk membawa ini live. Thank you K-Store dan juga EK Organizer. Dan RGS Community, GG dan NT untuk RSG Zillion. 3-1 skornya. Dan RGS menjadi kampion di season ke-7 ini. Dan juga tadi udah dengar katanya season 8 bakal muncul setelah lebaran guys ya. Dan ya terima kasih yang udah nonton guys ya. Ada Hidayat ya, ada Jasvan, GG, ada Kai Organizer, Paduka Kita, ada Mami Cipaloka, ada Superman, ada Ristan, ada RGS Store, ye, menang, ada Nice Steel Jang, ada Salal Habab, Tino Mer, dan PP, masih banyak lagi, ada Ilham. Dan ya thank you semuanya yang udah, dan ada Rafael juga, dan thank you semua yang udah nonton. Dan juga terima kasih, kalau ada salah saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Selamat malam dan sampai jumpa di next event guys, bye bye. Wow.